Seperti inilah acara peresmian klinik estetik medis, klinik nyeri dan paliatif, serta unit kateterisasi jantung di RSUD Dr. Sudono Madiun. Untuk klinik estetik medis hadir dengan layanan perawatan kulit berada di bawah pengawasan ahlinya, memberikan layanan yang aman, nyaman, dan efektif. Kolaborasi dengan dokter spesialis bedah plastik yang menjadi solusi tepat masyarakat yang memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun Muhammad Hafidin Ilham menuturkan, klinik estetik medis memiliki fasilitas yang modern dalam penanganan masalah kulit, yaitu facial, peeling kimia, mikrodermabrasi atau pengangkatan kulit mati, mesoterapi atau perawatan non-bedah, fototerapi atau treat lift atau tanam benang, laser permajaan kulit, melasma, dan kelainan pembuluh darah. Dijelaskannya, dari tiga layanan yang diresmikan, klinik estetik medis tidak menerima BPJS karena tujuannya untuk aktualisasi diri, bukan terkait keluhan penyakit tertentu. Untuk klinik nyeri dan paliatif dilengkapi dengan peralatan canggih ultrasonografi tendon dan fluoroskopi, siap menangani keluhan nyeri akut maupun kronis atau nyeri yang diderita bertahun-tahun. Dan untuk unit kateterisasi jantung untuk mendeteksi sekaligus mengatasi berbagai gangguan jantung menggunakan kateter dan melayani pemasangan ring jantung untuk masalah pada pembuluh darah. Untuk layanan klinik nyeri dan unit kateterisasi bisa menggunakan BPJS sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi hari ini kita Rumah Sakit Sudono Madiun ada tiga pelayanan baru, ya. Satu unit pelayanan kateterisasi jantung, yang kedua estetika medis, dan yang ketiga nyeri, ya, nyeri dan paliatif. Tentunya jalan adalah untuk pengembangan Rumah Sakit Sudono Madiun ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Madiun dan sekitarnya. Ada beberapa memang, ya. Jadi pasien untuk klinik nyeri bisa, untuk kateter jantung memang bisa menggunakan BPJS, khusus yang untuk estetika dan medis, karena ini sebenarnya bukan orang sakit tapi adalah orang yang menginginkan penampilan, yang menginginkan aktualisasi diri yang lebih baik, maka BPJS tidak menanggung. Dengan dibukanya layanan tersebut, diharapkan masyarakat Madiun dan sekitarnya dapat dimanfaatkan dengan baik karena ditangani oleh dokter yang ahli di bidangnya. Tim Liputan JTV Madiun.